Cara bayar bil TNB menggunakan e-wallet Touch and Go. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Dedok Mai. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita bayar bil TNB menggunakan e-wallet Touch and Go. Okay, sekarang saya dah buka Touch and Go e-wallet dan pastikan kita punya baki tu cukup lah nak bayar bil kan. Kat mana kita nak bayar bil tu? Kat mana function bayar bil? Scroll ke bawah. Nampak tak bil kat tengah tu? Sekarang ni tekan kat bil tu. Seterusnya kita tekan bil. Okey, seterusnya nampak tak? Sekarang ni video saya buat ni waktu ni tengah kempen Touch and Go bagi cashback. Bagi setiap pembayaran TNB minimum RM80 dia akan bagi RM5 cashback. So dekat mana nak bayar kan? Nampak tak kat bawah tu ada TNB? Tekan dekat Tenaga Nasional Berhad tu. Seterusnya masukkan account number. Account number kena tahulah. Jadi kalau tak ingat, tengok balik bil TNB tu, ataupun kalau kita pakai My TNB app sebelum ni, tengok kat situ pun boleh. Masukkan number account TNB kita. Contoh ni number account saya lah kan. Okey, dia akan loading. Kemudian kita akan boleh nampak terus outstanding bill amount TNB kita kat sini. Anda kalau lah ada outstanding bill amount, dia akan naik kat situ lah. Outstanding bill amount dia akan naik kat situ. Cuma saya untuk buat video ni, saya bayar jugalah. Minimum mesti RM3 ke atas lah. RM3 amount minimum. Disebabkan nak buat video lah, nak tunjuk cara bayaran ni, saya akan tunjuk, saya akan bayar jugalah RM3. Dan okay, jangan risau lah, RM3 nanti dia akan minus next bill, dia akan tolak lah. Tekan pay now. Untuk Touch and Go e-wallet ni, saya enable face identification. Jadi dia akan scan face saya lah. Itulah ikut icon face tu. Dia suruh melangup-melangup macam tu kan. Okay, tak detect pula. Sekali lagi retry ya. Okay, processing clear. Okey, selesai dan itu saja cara nak bayar bil TNB menggunakan e-wallet Boost. Mudah kan? Sangat mudah. Cuma bagi saya buat ni RM3 tak dapat cashback lah kan. Minimum dia akan bagi cashback RM5 kalau kita bayar minimum RM80. Dalam kempen lah kan, habis kempen ni tak dapat dah. Itulah cara untuk bayar bil TNB menggunakan e-wallet Touch and Go. Jadi kita boleh tengok lah dekat history, kita boleh tengok lah pembayaran kita. Contoh nak ambil receipt ke apa, tengok dari sini lah. Print screen yang ni pun dah ok. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dulu channel. Assalamualaikum. Bye-bye.